اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وزد وادم وانعم وتفضل بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام الطيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا قرة عيوننا ومولانا محمد اللهم صل وسلم صلى الله عليه وسلم ذي الشرفين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Kepala Desa Segara Jaya Bapak Haji Abdul Rasyid SE, Bapak Sekretaris Desa Segara Jaya Bapak Mahabib, segenap para kasih dan kepala urusan, juga para staf Desa Segara Jaya, segenap para kepala dusun, para ketua RW dan ketua RT yang hadir pada malam hari ini, para tokoh masyarakat, alim ulama, para kiai,
para asatir yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau semua, para bapak-bapak serta ibu-ibu jamaah hadirin pengajian rutin yang kita laksanakan setiap malam Selasa. Alhamdulillah dengan berbagai macam nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa melangkahkan kedua kaki kita ke tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita yaitu mencari ilmu. Salawat dan salam juga tak lupa mari sama-sama kita limpah curahkan kepada pemimpin kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau baik selama kita hidup di dunia maupun ketika nanti di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum kita mulai ta'lim kita pada kesempatan malam hari ini, terlebih dulu mari sama-sama kita baca Al-Qur'an surah Al-Fatihah. Kita khususkan untuk mu'alif dari kitab-kitab yang saya kutip pada malam hari ini, juga kita khususkan untuk para masyayikh kita, para guru-guru kita, alim ulama, tokoh masyarakat yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari beliau semua dan kita semua diberikan kekuatan untuk menjalankan apa yang telah mereka ajarkan kepada kita semua. Alhamdulillah wa ala kulli niyatin sholihah ila hadratin nabi al-fatihah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا آمين. Kemarin sampai mana bacanya ya? Bang Uri? Sampai nanti ya Bang Uri? Hah? Sumayanwi. Halaman 3. Ini pada bawa fotokopiannya semua? Ya kalau nggak bawa fotokopiannya, ini lihat di depan dah. Proyektornya, lihat layarnya. Ini kayaknya kalau misalkan kayak model sebelumnya, pertanyaannya kita siapin di akhir, kayaknya nanti banyak yang kelewat ini. Makanya nanti kalau lagi bahasan, sekiranya ada yang mau ditanyakan, silakan aja langsung ditanyakan. Gak usah nunggu ada sesi tanya jawab dulu. Paling tinggal angkat tangan kalau mau nanya silakan. Karena kalau kayak sebelum-sebelumnya banyakkan yang kelewat ya nanti. Banyak yang enggak kebahas ya. Udah ketemu semuanya ya? Yang megang fotokopiannya udah ketemu. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you.
Qala al-imamul mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Silakan Bib. Waalaikumsalam. Sekali lagi ya, sambil ngerokok, sambil ngopi, silakan. Asbak. Udah cukup. Qala al-imamul mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Summa yanwi wa niyatu fardun min furudis sholat. Kemarin setelah kita bahas tentang berdiri, sudah berdiri tegak, kemudian dia sudah baca An-Nas, terus baca Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurur, kemudian dia qomat, setelah qomat habis itu niat. Kalau niat mah berarti bisa kan ya, niat mah abung amat niat sholat masih. Boleh, boleh, ya, boleh, Mam. Makasih banyak. Nih, siapa lagi nih? Nah, yang wajib dari niat itu kan cuma tiga. Ada qasar namanya, kemudian ta'arruf, dan ta'ir. Qasarnya itu lafaz usolliknya, ta'arrufnya itu membedakan antara fardu dan sunnah, atau lafaz fardunya, ta'yinnya itu membedakan nama sholatnya, apa zuhur, apa asar, apa maghrib, apa isya, apa subuh, atau kalau sunnah, sunnah duha, apa hajat, apa taubat, itu namanya ta'yinnya. Itu yang wajib itu sebenarnya dari niat usolli fardu kalau yang fardu, atau sunnata kalau yang sunnah. Usolli fardu zuhri gitu. Itu yang fardu. Yang sering ditambahin arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an, itu sebenarnya enggak wajib disebut gitu. Jadi daripada takbirnya jadi panjang banget, karena kan niat adanya tepatnya di dalam hati. Takbirnya napas kita ongkoh rada pendek. Kalau semua dibaca usolli fardhu dzuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala, ongkoh takut rada susah masuk ke hatinya, takut kagak nyampe napasnya, ya cukup sebenarnya dengan ucapan usolli fardhu dzuhri lillahi ta'ala, itu cukup. Jadi kan sambil takbir di hati baca itu usolli fardhu dzuhri ada'an lillahi ta'ala. Ada'an boleh disebut atau enggak, silahkan. Jadi qasar, ta'arruf, ta'yin. Dan itu salah satu fardu, salah satu rukun dari rukun sholat. Makanya harus dibaca niatnya dalam hati. Wali annaha qurbatun mahdhatun, karena sholat itu merupakan ibadah mahdhah, ibadah yang langsung kepada Allah. Falam tasihha min ghairi niyatin, maka tidak sah jika dikerjakan tanpa niat.
kasomi seperti puasa. Nah, ibadah itu kan ada dua, ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghair mahdhah. Ada ibadah yang langsung kepada Allah, ada ibadah yang sifatnya sosial atau yang tidak langsung kepada Allah. Nah, kalau yang ibadah mahdhah kayak sholat, kayak puasa, terus apa lagi? Kayak haji, itu semuanya harus dengan lapas niat. Tapi selain itu, ibadah-ibadah yang ghair mahdhah, yang tidak langsung kepada Allah, itu enggak perlu lapas niat khusus, enggak perlu. Jadi yang perlu niat khusus itu hanya ibadah-ibadah yang sifatnya ibadah mahdhah. Kayak tadi sholat dan puasa, itu ibadah mahdhah yang harus dikerjakan dengan diawali niat sebelumnya. Kalau ibadah ghair mahdhah banyak ya, ibadah ghair mahdhah. Contohnya apa sih ibadah ghair mahdhah? Hah? Ibadah sosial. Sedekah. Sosial kan? Iya. Atau yang tidak langsung. Yang tidak langsung contohnya banyak. Kita bercanda sama bini itu kan ibadah juga. Atau kita ngobrol sama anak, bikin senang anak, itu kan ibadah juga. Atau kita berangkat kerja pagi-pagi, itu pun ibadah juga. Nah, ibadah-ibadah seperti itu, ibadah ghair mahdhah, itu enggak perlu niat gitu. Hah? Ya, nyolek bini enggak perlu niat. Saya niat nyolek bini karena Allah, enggak perlu gitu. Itu ibadah, tapi ibadah yang sepatnya ghair mahdhah gitu. Makanya kalau bisa dalam 24 jam yang Allah kasih ke kita, itu jangan sampai ada yang kosong dari ibadah. Makanya kebanyakan ibadah yang kita kerjain nantinya ibadah yang sifatnya ghair mahdhah. Kalau yang mahdhah terbatas, paling sholat 5 waktu, itu sehari semalam paling cuma 1 jam. Kalau puasa itu cuma dari subuh sampai maghrib, terbatas waktunya. Tapi yang banyak itu ibadah yang sifatnya ghair mahdhah gitu. Bahkan tidur kita pun itu bisa jadi ibadah tidurnya. Tidurnya bisa jadi ibadah. Sebelum tidur kita niat, saya niat tidur biar besok kerja seger. Saya niat tidur biar besok aktivitas bisa semangat. Itu tidurnya pun jadi ibadah gitu. Atau kita buang air. Buang air mau kecil mau besar, karena ini menghilangkan kekotoran dari badan kita, dan itu diwajibkan buat kita untuk menjauhkan hal-hal yang bisa membahayakan kita, itu pun jadi ibadah gitu. Atau kalau bangsanya dulu waktu saya ngaji sama orang tua saya sama Buya, itu sampai kita garuk itu pun termasuk ibadah, karena kita diharuskan menghilangkan hal-hal yang mengganggu dan menyakiti diri kita. Begitu badan kita gatal, kita garuk untuk menghilangkan rasa gatal, itu pun jadi ibadah. Jadi banyak dah pokoknya kalau ibadah ghair mahdhah itu banyak contohnya. Kalau ibadah mahdhah terbatas, tapi kalau ibadah ghair mahdhah apapun. Tadi bahkan sampai bercanda sama istri di rumah pun itu termasuk ibadah. Cuma maksudnya ibadah ghair mahdhah. Nah, kalau yang kayak begitu itu enggak perlu lapas niat khusus. Kalau ibadah mahdhah baru dia butuh lapas niat secara khusus. Tadi tuh ada usolinya, ada fardunya, ada qasdnya, ada ta'arudnya, ada ta'yinnya. Jelas itu ya? Cukup? Terkait ibadah mahdhah dan ghair mahdhah. Wa mahallu niyati al-qalbu.
dan tempatnya niat itu di dalam hati dan berbarengan, kalau untuk sholat niatnya berbarengan dengan takbiratul ihram. Mulutnya ngucap Allahu Akbar, hatinya baca niat tadi. Mulutnya Allahu Akbar, hatinya usolli fardhu zuhri atau usolli fardhu maghribi. Itu karena niatnya itu tepatnya di hati. Gimana kalau cuma di mulut doang? Kalau di mulut doang enggak sah. Di hatinya harus diucapkan. Sebaliknya kalau cuma di hati doang, lidah yang enggak mengucapkan sah-sah aja, enggak jadi masalah. Fa inna wa biqalbihi duna lisanihi ajza'ahu. Jika seseorang hanya niat di dalam hati tanpa mengucapkannya di lidah, itu dianggap sah. Jadi yang penting di hatinya. Kalau yang di mulut diucapin sebelum kita takbir, kita ucap dulu usolli fardhu zuhri, itu sunnah hukumnya, sunnah talaffuz namanya. Tapi kalaupun enggak dibaca tetap sah. Yang penting di hatinya. Wa min ashabina man qala yanwi bil qalbi wa yatalaffazu bil lisani wa laisa bi syai'in. Dan ada ulama dari mazhab kita yang berkata, jika seseorang niat di dalam hati dan mengucapkannya di mulut, itu sama sekali tidak masalah, malah cakep. Kalau di hati juga dia baca, di mulut juga dia ucapkan, itu malah cakep, malah membantu niat yang ada di hati. Jadi sebelum takbir, sebelum niat yang di hati, kita baca niat dulu di mulut. Kalau di mulut mah baca lengkap bagus itu. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Itu kalau di mulut cakep. Baru setelah itu sambil takbir sambil baca niat yang di hati. Sudah jelas masalah niat. Cukup, ada yang mau nambah enggak? Masalah niat. Cukup. Hah? Apa? Apa? Silakan. Terima kasih. Biasanya Kiai, yang sering saya lakukan biasanya sebelum sholat itu yang diucapkan atau talaffuz tanpa disertai dengan niat di dalam hati. Seringkali itu terjadi. Karena memang dari kecil dulu diajarinnya sebelum sholat itu niat dulu, niat. Baca niat usolli fardhul maghribi tala zarokamatin. Nah pas Allahu Akbarnya udah langsung aja udah. Apalagi kadang-kadang saya apa takbirnya itu cepet banget gitu. Jadi nggak pas, nggak nyandak mau baca niat. Karena kita anggap tadi pas ngucap di lisan udah sampai di situ aja. Terima kasih. Sama-sama, Pak Ustaz. Ya lagi-lagi nih ya. Lagi-lagi. Niat itu kan rukun salat ada berapa? Ada 17. 17 Ustaz. Rukun salat ada ya 13 dah yang kita tahu, 13. Atau jelas kebanyakan lagi. Ada yang bilang 13, ada yang bilang 14, ada yang bilang 17. Emang sebenarnya bedanya dikit. Kalau 13 berarti enggak ada tumakninahnya. Tumakninahnya langsung otomatis masuk ke ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud dan yang lainnya. Kalau 13. Kalau 14 itu ada rukun yang namanya tumaknina. Kalau 17 berarti ruku ke-6, 7 tumaknina, 8 iktidal, 9 tumaknina, 10 sujud, 11 tumaknina, 12 duduk antara dua sujud, 13 tumaknina, gitu tuh.
Jadi nambah 4 tumakninah. Kalau yang bilang 17. Nah, rukun yang 13 itu atau yang 17 itu terbagi 3. Ada namanya rukun qalbi, ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Rukun fi'li ada 7. Yang pertama berdiri betul, yang kedua ruku, yang ketiga i'tidal, keempat sujud, kelima duduk antara dua sujud, keenam duduk tasyahud akhir, ketujuh tertib. Yang qauli itu isinya 5. Yang qauli ada 5. Yang pertama membaca takbiratul ihram, yang kedua membaca surah Al-Fatihah, yang ketiga membaca tasyahud akhir, yang keempat membaca sholawat atas Nabi, yang kelima mengucapkan salam yang pertama. Nah, rukun qalbi, rukun yang bangsanya di hati, ada 1, itu lafaz niat gitu. Nah, kalau dibaca di mulut doang berarti rukun qalbinya belum kita kerjain gitu. Apaan? Enggak masuk. Karena niat itu masuk ke rukun qalbi gitu. Dia bukan rukun qauli, bukan rukun yang diucapkan tapi adanya di hati. Makanya kalau begitu niat yang dibaca di mulut doang, hatinya enggak baca niat ketika takbir, maka dianggap tidak sah. Berarti rukun qalbinya belum dikerjain. Udah tuh jelas. Lah berarti selama ini gimana? Mana udah tua begini dari dulu. Ya illa makon salaf dah, yang kemarin-kemarin belum tahu ilmunya, ya udah gitu. Sekarang begitu mulai tahu ilmunya, ya besok-besok pas takbir selipin tuh niat di hati kita. Karena tadi niat itu masuknya ke rukun qalbi, rukun yang hati. Rukun qauli itu rukun yang bangsanya ucapan, rukun fi'li rukun yang dikerjakan. Rukun yang perbuatan, gerakan. Makanya niat itu harus di hati. Kalau di mulut doang enggak cukup berarti. Berarti selama ini sholatnya dianggap belum sah karena niatnya masih kurang atur, rukun qalbinya. Niatnya belum masuk ke hati. Begitu Bang Uri. Terus gimana? Ya tadi dah, kecuali yang dulu-dulu illa ma qad salah. Sekarang udah tahu ilmunya, ya besok-besok diperbaiki lagi dah. Jelas itu? Cukup? Ada yang mau nambahin enggak lagi? Iya, silakan, Bang. Enggak usah. Iya, udah. Silakan. Ya, itu ada misal kalau kita sholat kan kita perhatiin yang mungkin buat bersama gitu ya. Kalau nggak pakai tumanina, sholatnya sendiri itu gimana? Kira-kira. Kadang-kadang kan ada orang langsung bangun gitu nggak pakai tumanina, banyak yang kayak gitu. Ya kita dah kita. Ya, kita dah. Gitu. Jangan orang-orang mulu. Kita dah. Kita kalau sholat. Ya kan tadi makanya sebenarnya tumakninah itu termasuk rukun gitu. Berhenti sejenak sekedar mengucapkan subhanallah gitu. Itu bukan artinya mengucap subhanallah, bukan. Artinya lamanya kita berhenti kayak ukuran baca subhanallah. Segitu lama berhentinya tuh. Ada jedanya. Kalau bahasa Al-Qur'annya ada saktahnya gitu. Sakta, jadi ada jedanya. Itu termasuk rukun. Kalau tumakninahnya tidak dikerjakan, ya berarti rukunnya berkurang kan gitu. Itu masalahnya. Emang kalau di kitab-kitab yang dasar kayak Dusul Fiqhiyah jilid 1, Dusul Fiqhiyah jilid 2, kagak bakal kita nemuin ada tumakninah di situ.
coba masuk ke kitab yang rada gedean dikit, rada tebelan. Bahkan tadi di kitab Tanwil Qulub itu rukun sholat jadinya ada 17. Tumakninahnya masing-masing ruku ada tumakninahnya, iktidal ada tumakninahnya, sujud ada tumakninahnya, duduk antara dua sujud ada tumakninahnya. Itu termasuk rukun. Bahkan sampai kalau Rasul pernah bilang dalam sebuah hadis, ketika beliau menjelaskan cara sholatnya orang-orang munafik, ini redaksinya saya nggak apa redaksinya ya, tapi intinya orang-orang munafik itu kalau sholat sengaja di awal waktu dia entar aja, begitu masuk johor azan entar. Begitu udah tinggal 10 menit sebelum waktu habis, baru dia bangun kamar mandi, wudhu dah. Akhirnya dia sholat kayak ayam matolin beras. Hah? Ya kayak ayam matolin beras, begitu. Kagak kemaninahnya. Akhirnya begitu tuh. Itu ciri-ciri sholatnya orang yang munafik. Dan tinggal periksa dah, ada nggak kita yang sholatnya masih begitu? Secara nggak langsung berarti kita masih dianggap orang munafik, Ustaz. Makanya diperhatiin lagi itu maninahnya, jangan sampai kayak tadi ayam matolin beras. Silakan. Saya dulu nih mau bertanya, apakah tumakninah itu hanya di dalam rukun fi'linya saja, atau ada tumakninah juga di dalam rukun qauli? Sebab saya kalau habis rukun misalnya nih, subhanallah liman hamidah rabbana lakal hamd. Mungkin ada tumakninah itu kalau saya lihat tuh. Saya ini. Iya. Subhanallah liman hamidah rabbana lakal hamd. Begitu. Allahu akbar, subhanallah. Allahu akbar, rabbana. Apakah tumanina itu juga masuk di dalam hukum rukun qaulinya atau hanya khusus di hukum rukun fi'li? Itu guru, terima kasih. Terima kasih banyak. Cuma belum memperkenalkan namanya. Ya, bahasannya ada dua. Ini kayaknya storing ini. Bahasannya ada dua. Kalau untuk rukun fi'linya, untuk rukun yang bahasanya gerakan, itu sebutannya tumaknina. Kalau untuk rukun qauli, rukun yang diucapkan, itu sebutannya saktah. Saktah dalam sholat itu banyak. Bukan cuma sekedar ruku, i'tidal, bukan. Bahkan dari awal ketika kita habis takbir itu langsung ada saktahnya. Begitu habis takbir, Allahu Akbar. Saktah tuh di situ. Diam sejenak, baru habis itu baca dah dua cita, Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katiro, sampai wa ma ana minal musyrikin inna sholati, terus wa ana minal muslimin. Itu kan ujung itu, saktah lagi tuh sebelum baca ta'awuz, saktah lagi. Habis itu baru a'udzubillahi minasyaitonirrajim, saktah lagi, baru udah narik fatihah bismillahirrahmanirrahim. Nanti begitu waladdolin, saktah lagi sejenak, baru setelah saktah baru amin. Setelah itu saktah lagi sebelum baca surah, saktah lagi. Bahkan kalau buat imam, saktahnya selama 7 ayat Al-Quran kalau buat imam. Setelah amin imam diam dulu selama 7 ayat biar makmum bisa baca fatihah. Nanti begitu imam baca surah, makmum jadi fokus dengerin bacaan imam.
Lama amat. Ya emang kalaupun istilahnya belum bisa nerapin itu, ya udah minimal ada saktahnya gitu. Diam dulu dah. Baru abis amin, jangan langsung bismillahirrahmanirrahim. Diam dulu sebentar, baru mulai baca surah. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti begitu selesai baca surah, saktah lagi sebelum ruku. Gitu, saktah. Begitu udah dalam posisi ruku, saktah dulu tuh sebelum mulai baca tasbih. Habis baca tasbih, tumaknina, baru bangun. Gitu. Bangun saktah dulu, baru baca Rabbana lakal hamdu. Gitu. Jadi banyak saktahnya, Bin. Dari awal kita sholat itu banyak saktahnya. Gitu. Apa? Gak usah nambahin. Kalau ganti pergerakan bacaan masuk di mulut gimana itu, Gai? Belum sampai habis. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Bergerak kita. Kira-kira gimana itu, Gai? Apa ngikutin imam soalnya, ngejar imam. Ya repot juga ini ya. Ya sebenarnya tadi kalau saktah dan tumak ninahnya kita pakai semua, mau itu imam mau itu makmum, semuanya pakai saktah dan tumak ninahnya, insya Allah gak ada kejadian begitu. Insya Allah gak ada. Ya cuma emang kesulitan kita karena ya tadi tuh kita berjamaah dan ngikutin imam, akhirnya banyak tasbihnya yang ketinggalan dan enggak sempat tumakninah gitu. Akhirnya tuh. Makanya ya kalau bisa ya semuanya, mau itu imam mau makmum, semuanya menggunakan saktahnya dan tumakninahnya. Ya kalau emang kita ngikut imam, ya mau gak mau. Cuma kan jadinya kita ini pengennya sholat kita itu sempurna, kan pengennya begitu. Kita pengennya sholat kita sempurna. Kalau misalkan dengan karena hal-hal seperti itu akhirnya sholat kita kurang sempurna, ya jamaah bukan malah dapat 27 derajat akhirnya. Hah? Iya bisa jadi tekor malah. Karena Rasul pernah bilang juga di dalam kitab Ar-Risalatul Mu'awanah, itu Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengutip salah satu hadis Rasul. Beliau bilang, orang yang berwudu, man tawaddo'a fa'asbagha wudu'ahu, dia sempurnakan wudunya, kemudian dia kerjakan sholat, fa'atamma ruku'aha wa sujudaha wal qira'ata fiha, qolatis sholatu hafizakallah kama hafiztani. Kan gitu. Ketika orang itu menyempurnakan rukuknya dan sujudnya dan bacaan-bacaan dalam sholatnya, sholat itu ngomong, semoga engkau selalu dalam lindungan Allah, semoga engkau selalu dijaga oleh Allah sebagaimana engkau menjaga aku, sebagaimana engkau memelihara aku. Kalau rukuknya kita bikin sempurna, sujudnya kita bikin sempurna, bacaan-bacaan sholatnya kita bikin sempurna, sholat ngedoain kita. Tapi kalau kita enggak sempurnakan, fa idza dayya'a ruku'aha wa sujudaha wal qira'ata fiha, kalau kita tidak sempurnakan rukuknya, sujudnya dan bacaan-bacaannya, salat itu ngomong, dayya'a Allah kama dayya'tani, nyumpahin kita tuh salat, semoga Allah menyia-nyiakan engkau seperti engkau menyia-nyiakan aku. Nah, kita salat bukannya dapat pahala, malah disumpahin sama salat kita, semoga Allah menyia-nyiakan dirimu.
Karena tadi, karena tasbihnya berkurang, saktahnya enggak dipakai, tumakninahnya ditinggal. Akhirnya bukan malah dapat pahala, malah disumpahin sama sholat kita. Itu bahayanya. Begitu Bang Uri. Yang paling ngenes di ujungnya, tumatulafu kamayulafu taubul kholaku. Kemudian sholat itu diremes-remes. Terus dilemparin ke muka orang yang sholat. Makan tuh kerjaan lu. Apa? Hah? Lah malaikat yang nyatet amal kita. Lah kita aja di rumah begitu. Misalkan kita pulang dari mana-mana, bini emang nungguin dari pagi, nungguin duit belanja dari lakinya. Tahu-tahu pas pulang kita kasih 5.000. Diremes-remes makan tuh Bang. Udahnya yulapot kama yulapot pabul halaku, diremes-remes kayak topo, kemudian payudrobu biha wajah sohibiha, dilemparin ke muka yang ngerjain, makan tuh kerjaan lu. Kalau sholatnya gak sempurna, nanti bisa dilihat di kitab Arisalatul Mu'awana terkait bahasan sholat. Kalau yang penasaran sama hadisnya, itu bahayanya Bang Uri. Kalau kita akhirnya rukuknya kita, apa tasbihnya kita enggak sempurnakan, gerakan-gerakannya kita enggak sempurnakan, dari tumakninahnya kita tinggalkan, akhirnya bukan malah dapat pahala sholat kita, kita malah disumpahin sama sholat kita. Kan ngenesnya begitu. Kata kita selama ini, pasan sholat kita udah banyak, lagi mana ada nilainya kalau setiap habis sholat diremes-remes, dilemparin ke muka kita. Kagak ada hitungannya itu, yang kayak begitu. Itu bahayanya begitu. Jelas itu ya? Makanya harusnya ya semuanya dah, imamnya memperhatikan saktah dan tumakninahnya itu, kemudian tasbih-tasbihnya, sehingga kita juga yang ikut aman jadinya, bisa menyempurnakan sholat kita. Jelas itu. Apalagi kalau kita baca keterangan dalam kitab Bugyah, wah lebih serem lagi. Habib, hah? Lebih serem lagi kalau keterangan dalam kitab Bugyah itu bab masalah sholat jamaah. Habib itu bilang, dengan kitab Bugyatul Mustarsyidin itu disusun oleh seorang Habib. Tahu Habib pengarangnya? Habib Husain. Namanya Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Husain yang menyusun kitab Bughyah Al-Mustarsyidin. Nah, beliau bilang dalam kitab Bughyah itu, beliau bilang orang yang dalam sholatnya meninggalkan sunnah-sunnah sholat, mau itu iftitahnya, mau itu tasbih ruku sujudnya, mau itu saktah-saktahnya, bacaan-bacaan sunnah yang lainnya, perbuatan sunnah yang lainnya, terutama imam, itu dianggap khainun mutaffifun. Khainun berarti orang yang berkhianat atas tanggung jawabnya, dan mutaffifun, orang yang mengurangi timbangan. Padahal kita sering dengar bacaannya itu wailul lil mutaffifin, celaka orang-orang yang mengurangi timbangan. Kalau dalam sholat sering meninggalkan sunnah-sunnah sholat, itu dianggapnya khainun, orang yang berkhianat terhadap tanggung jawabnya, dan mutaffifun, orang yang suka mengurangi timbangan. Itu bahayanya kalau kita sampai sering meninggalkan sunnah-sunnah sholat.
Terutama tadi, iftitahnya kita enggak baca, tasbih rukuk sujudnya cuma baca satu, bahkan enggak baca pisan. Cuma begini doang, apa yang mau dibaca? Lawan. Apa yang mau dibaca? Itu mutafifun. Dan yang lebih seremnya lagi, kalau seandainya masyarakat meyakini bahwa itu cara sholat yang benar, maka yang ngajarin itu dianggap berbuat dosa setiap hari. Ustaz Sain, sholatnya begitu, diikutin sama masyarakat, sama jamaah. Kalau gini kan Ustaz Sain sholatnya begono, maka Ustaz Sain dianggap berbuat dosa setiap hari. Panen dosa. Hah? Itu mah tugas berat kita tuh, makanya jangan sembarangan. Jangan sampai apa yang kita kerjakan diikutin masyarakat yang akhirnya bikin kita rugi sendiri. Apa? Jadi imam berat itu. Ya iya. Jadi imam itu tugasnya enggak main-main. Apalagi emang imam tugasnya menyampaikan jamaah kepada Allah, itu tugasnya. Lah kalau istilahnya dia sampai mengurangi sunah-sunahnya, buru-buru nyampe ke Allah. Buat dia aja malah tadi tuh dianggap mengerjakan dosa setiap hari. Selama masyarakat meyakini bahwa itu cara sholat yang benar. Nanti lihat kitabnya, namanya kitab Bughyatul Mustarsyidin, jilid kedua, bab sholat. Nanti lihat dah, buat yang bisa baca kitab silakan dilihat kitabnya sendiri. Udah tuh jelas, kita baru satu doang ini niat doang. Bertanah. Udah jelas, cukup. Ada yang mau nambahin lagi gak? Iya. Mulai dulu gimana? Nah kita niat di dalam hati, di jalanan gimana dulu? Niat di jalanan? Ngapain niat jalanan? Maksudnya di samping langsung gini, gitu. Sambil jalan. Sambil jalan. Jalan. Ya kan kemarin sebenarnya diajarin bang, begitu kita selesai wudhu mau ngerjain sholat, diri dulu udah jejeg, kan begitu kemarin, diri yang jejeg, udah jejeg mau nunduk atau kita lempengin muka kita, yang penting udah jejeg badan kita. Habis itu baca kul a'udzu birabbin nas, habis itu baca rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin, habis itu baru komat, baru niat. Lah enggak sambil jalan baru udah jejeg dulu. Lah salat jadi ceribis awet ngeliatin orang. Dalam sebuah hadis Rasul bilang alaikum bisakinah, biasakan ketika kamu mendatangi sholat jamaah, biasakan untuk tenang-tenang aja, gak usah buru-buru. Itu kalau kamu dapat ya ikutin, kalau enggak ya nanti kamu sempurnakan gitu. Misalkan alhamdulillah masih dapat rakaat pertama, ya alhamdulillah. Tapi kalaupun ada yang ketinggalan, ya udah nanti kita terusin, kita tambahin rokaatnya begitu. Alaikum bisakinah. Biasakan dirimu ketika hadir untuk sholat jamaah dalam keadaan tenang, gak usah buru-buru. Itu nanti bisa dilihat hadisnya di kitab Muhtarul Ahaditsin Nabawiyah. Ada di situ hadisnya. Iya, makanya gak usah buru-buru, santai-santai aja. Imam udah dia baca surah. Iya. Imam baca surah ya. Kemudian kita kalau mau ikut gitu.
apakah kita tunggu yang nanti rakaat kedua apakah memang kita lanjutkan daripada kita buru-buru? Ya tadi kalau emang dapatnya pas imam lagi ruku ya udah kita langsung ikut dalam posisi ruku. Jadi enggak perlu juga kita, wah imam lagi sujud nih, entar dah kita nungguin bangun dulu, enggak usah. Aja. Begitu udah niat, udah langsung. Cuma enggak usah buru-buru, wudu sampai buru-buru ini takut ketinggalan jamaah. Tenang-tenang aja, dari rumah juga jalan santai-santai aja enggak usah lari gitu. Mau ngejar jamaah apa lari-lari gitu, mana pakai sarung, pakai gamis. Serimpet. Niatnya kadang-kadang nggak bener. Niatnya seperti dia bilang tadi, hari ini hari ini. Iya makanya, alaikum bisakinah. Biasakan untuk udah tenang-tenang aja. Tetap aja kalaupun kita dapatnya cuma 2 rakaat, tetap yang 27 derajat mah nggak bakal kurang, gitu, nggak bakal. Kita lagi ruku nih imam, kita masuk rokaat pertama nggak sih? Kalau masih dapat ruku bareng imam masih dapat rokaat pertama. Tapi kalau udah nggak dapat ruku berarti nggak dapat rokaat tuh Ustaz. Kalau udah sujud berarti nggak ya? Kalau udah sujud nggak dapat rokaat. Tabenatu. Jelas tuh ya. Jadi saat-saat ini bang nggak usah buru-buru. Kalau mau sholat udah saat-saat aja. Alaikum bisakinah. Emang harusnya yang jadi operator nih ada kitab-kitabnya, begitu saya bacain kitab dia buka kitabnya begitu. Udah tuh jelas ya? Apa? Terkait tumakninah. Monggo. Kalau terkait tumakninah itu adanya di akhir bacaan atau sebelumnya, contoh gini. Subhanarabbiyal azim wa bihamdi 3 kali sebelumnya atau sudah baca itu? Ini kalau mau dilihat di halaman 10. Ada sebenarnya. Jadi udah habis baca tasbih, begitu ruku, saktah sebentar, habis itu baca subhanarabbiyal azim wa bihamdi, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu. Sampai selesai, baru udah habis itu tumakninah. Gitu Ustaz. Ada tuh di halaman 10 nanti tinggal dilihat aja. Jadi begitu udah habis tasbih baru tumaninah. Emang kadang-kadang ini jadi rancu di kampung kita nih, di masyarakat kita. Dianggapnya asal udah tumaninah cukup, padahal ada tugas yang berbeda antara baca tasbih 3 kali dengan tumaninah gitu. Tumaninah itu rukun terpisah, sunnah baca tasbih itu terpisah. Ya begitu udah habis baca tasbih baru tumakninah. Dah. Apa ada lagi? Wa tsumma yukabbiru. Kemudian dia membaca takbiratul ihram. Wa takbiru lil ihrami fardun min furudhis shalah. Dan takbiratul ihram merupakan salah satu dari rukun sholat. Walaha ahadun wa isyruna syartun. Dan untuk takbiratul ihram memiliki 21 syarat. Banyak amat ya. Takbiratul ihram syaratnya ada 21. Wahia iqa'uha ba'dal intisobi fil fardi. Yang pertama, dia melakukan takbiratul ihram setelah berdiri tegak. Udah tegak baru udah takbir, jangan sambil jalan, udah takbir aja. Apalagi badan masih belum tegak benar udah langsung takbir.
Wa iqa'uha halal istiqbali. Yang kedua, melakukannya setelah menghadap kiblat. Yang ketiga, wa ayyuqarrinan niyata bijuz'in minha. Melakukannya berbarengan dengan niat. Wa dukhulul waqti li takbiratil faraidi wan naflil muaqqati. Yang keempat, sudah masuk waktu jika untuk sholat fardu dan sholat sunnah yang memiliki waktu. Wa antakuna bil lughatil arabiyyati lil qadiri 'alaiha. Yang kelima, membacanya dengan bahasa Arab jika mampu. Kalau ada yang baru masuk Islam belum bisa bacaan takbir, ya udah dia pakai bahasa dia sendiri. Tapi kalau buat kita yang udah mampu, pakai bahasa Arab. Wajib pakai bahasa Arab. Wah, makanya waktu dulu ada orang yang ngaku nabi bilang sholat itu boleh pakai bahasa masing-masing, itu mah dasar orang keder, jangan diikutin orang keder. Kacau itu sholat kalau pakai bahasa masing-masing. Jadi takbir dengan menggunakan bahasa Arab bagi yang mampu. Walafzu Allah. Yang keenam, menggunakan lafaz Allahu. Yang ketujuh, walafzu akbar, menggunakan lafaz akbar. Wa taqdimul jalalati al akbar. Kedelapan, mendahulukan lafaz Allahu atas lafaz akbar. Jadi enggak boleh dibalik. Akbaru Allah. Harus lafaz jalalah lebih dulu. Wa adamu maddi hamzati Allah, dan tidak memanjangkan lafaz, memanjangkan hamzah lafaz Allahu. Yang kesembilan, di Allah tuh, itu enggak boleh, enggak sah takbirnya kalau hamzahnya panjang. Kadang-kadang kita kalau sholat begitu ya, Allahumma sholli, hamzahnya dipanjangin itu. Nah, kalau takbir ihram enggak boleh begitu. Enggak sah takbirnya. Wa an la yazida fi madil alifil lati bainal lami wal ha'i ala arba'ata asyarata harakatin. Yang ke-10, tidak memanjangkan lafaz Allahu lebih dari 14 harokat. Panjangnya jangan kemangatan panjang. Cukup 14 harokat. Biasanya kalau Al-Quran paling panjang 6 harokat ya. Nah, khusus buat takbiratul ihram itu panjangnya sampai 14 harokat. Begitupun dengan azan. Azan juga dia sampai 14 harokat doang. Nggak boleh lebih. Jadi nggak boleh manjangin lamnya tuh. Allah Akbar. Itu enggak boleh lebih dari 14 harokat panjangnya. Lu kebanyakan bukan panjang ya, malah pendek. Allahu Akbar. Kalau yang manjangin jarang, yang mendekin banyak. Allahu Akbar. Apa kadang-kadang cuma kedengaran Allah itu Allah. Allah. Padahal sebenarnya itu harus dengan lafaz Allah dan harus dengan lafaz akbar. Wa adami wawin qabla lafzil jalalati, dan tidak boleh menambahkan wawu sebelum lafaz Allah. Jadi wallahu akbar enggak boleh. Takbirnya enggak sah kalau tambahin pakai wawu, wallahu akbar. Wa adamu ya innida'i, dan tidak menambahkan ya nida, ya Allahu Akbar. Agak pakai tuh, agak sah takbirnya. Lagi pusing. Ya Allah. Wa adamul itsyani biwawin sakinatin fiha i Allah, tidak menambahkan wawu sukun setelah lafaz Allahu yang bikin haknya jadi panjang. Allahu Akbar. Itu enggak boleh tuh. Takbirnya enggak sah kalau ada wawu sukunnya atau haknya jadi panjang, itu takbirnya enggak sah. Harus diulang lagi.
karena itu syarat. Jadi haknya jangan sampai panjang, Allahu Akbar. Jangan sampai haknya atau hu-nya itu jadi panjang. Ini kudu di tes atu-atu ini bacaannya. Allahu Akbar. Karena hu-nya panjang lagi. Allahu Akbar. Itu enggak boleh. Takbirnya enggak sah kalau haknya dipanjangin. Wa adamu wawin mutaharrikatin baina Allahu Akbar, dan tidak boleh menambahkan wawu yang berbaris. Wawu berharokat di antara lafaz Allahu dan Akbar. Allahu Akbar. Itu enggak boleh. Allahu Akbar. Yang azan biasa gitu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu Akbar ini. Itu enggak boleh. Kalau takbirnya begitu, itu takbirnya tidak sah. Harus benar-benar dan tak Allahu Akbar. Enggak boleh Allahu Akbar. Itu kalau ada yang seperti itu takbirnya tidak sah dan harus diulang. Karena itu syaratnya takbir itu ihrab. Wa adamu madi hamzati akbar, dan tidak memanjangkan hamzah lafaz akbar. Allahu akbar. Enggak boleh. Cuma jarang yang kayak begitu. Belum pernah dengar saya yang manjangin alifnya akbar itu, enggak pernah dengar. Wa adamu madi ba'i akbar, dan tidak memanjangkan ba lafaz akbar. Allahu akbar. Itu enggak boleh. Ba-nya panjang. Ada yang begitu, Ustaz? Ba-nya dipanjangin. Itu enggak sah takbirnya. Wa adamu tasydidi ba'i akbar, dan tidak memberikan tasydid pada ba lafaz akbar. Allahu akbar. Ada tasydidnya. Allahu akbar, Allahu akbar. Tapi enggak ada kan di sini yang begitu ya? Kamu saya banyak yang begitu. Banyak tasdidnya, enggak boleh tuh. Wa adamul fasli baina Allahu Akbar illa bi adati ta'rifin ka Allahul Akbar. Dan tidak boleh memisahkan lafaz Allahu Akbar kecuali dengan tanda ma'rifah. Seperti Allahul Akbar. Itu boleh malah kalau Allahul Akbar. Aw wasfaini, atau dengan dua sifat. Ka Allahur Rahmanur Rahimu Akbar, seperti Allahur Rahmanur Rahimu Akbar. Itu boleh tuh. Kali Habib mau gaya gitu. Gue takbir Allahur Rahmanur Rahimu Akbar. Ini ada apa lagi nih takbir begini. Padahal itu dibolehkan. Yang penting jangan memutus antara Allahu dan Akbar dengan jeda yang terlalu lama. Allahu Akbar gitu. Itu enggak boleh. Malah saya kan yang putus begitu ya. Allah Akbar. Itu enggak boleh tuh. Enggak sah takbirnya kalau diputus begitu. Kalau diselipin dua kalimat yang termasuk sifat Allah malah boleh, kayak tadi. Allahur Rahmanur Rahim Akbar itu malah boleh. Apa? Pakai itu Allahur Rahmanur Rahim Akbar. Itu kagak digede sama zamannya masih udah mending itu. Rumah kita digotong. Ada yang nanya enggak? Namanya enggak? Ayo Pak, silakan Pak. Pak Haji. Mik. Bisa. Ya, silakan. Dalam yang bertajwid kan kaf itu hamas ya. Iya. Kalau di dalam azan dan takbir ihram menggunakan hamas itu boleh enggak? Misalnya katakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terima kasih. Iya. Bukannya boleh lagi tuh Pak Haji. Emang kudunya begitu. Pokoknya yang rukun qauli, dalam sholat kan rukun qauli tadi takbir ihram rukun qauli. Baca Fatihah itu rukun qauli. Terus baca tasyahud itu rukun qauli.
membaca sholawat atas Nabi itu rukun qauli, mengucap salam itu rukun qauli. Nah, di semua rukun qauli dan sunnah-sunnah qauli lainnya atau dalam azan memang harus menggunakan tajwid dan makhraj hurufnya yang pas. Bukan maksudnya hamas itu, jadi Allahu Akbar gitu. Ya kalau hamasnya memang hamas yang standar, enggak keterlaluan. Betul. Itu memang harus begitu, memang harus sesuai dengan makhraj hurufnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kecuali kalau hamasnya keterlaluan apa ya kok? Allahu Akbar. Jadi memang harus menggunakan makhraj huruf yang sesuai gitu. Apalagi memang kayak takbir ini, takbir itu kan kunci agar kita masuk ke dalam sholat. Kalau nggak sesuai makhraj hurufnya, kayak tadi Allahu harusnya pakai hak besar jadi hak kecil, itu malah nggak sah Allahu gitu. Kalau enggak ada di Akbar mah pakai hamas dia Akbar, Allahu Akbar. Yang enggak boleh kalau sampai misah gara-gara kita bela-belain hamas, kalimat Akbar yang harusnya satu kalimat jadi seperti dua kalimat Allahu Akbar gitu. Sampai seolah-olah ada saktah di situ. Jadi hamas apaan hamas? Jadi ada huruf-huruf dalam Al-Qur'an, huruf hijaiyah yang makhraj hurufnya harus ada hamasnya. Hamas itu kayak angin yang keluar. Sa, fa, kaf gitu. Hamas namanya. Sin. Hah? Iya, kalau ta kan bait gitu. Ada hamasnya. Begitu Bung Uri, itu hamas namanya. Ada makhraj huruf yang huruf-huruf yang hamas. Dia ada angin yang keluar. Ka, kaf, kaf, kaf. Dia bukan kap, bukan kap. Fa, fa. Ya cuma enggak pasnya doang. Kalau masih punya kesempatan belajar, kudu belajar. Kalau udah tua, lidah udah kaku, baru mulai mau ngelempengin makhraj, udah sebisa kita dah. Iya. Kalau masih yang muda-muda nih, masih punya kesempatan buat belajar makhraj dulu. Agar semua bacaan-bacaan dalam sholatnya sesuai dengan makhraj hurufnya. Silakan, ada yang mau nambahin lagi gak? Cukup. Cek. Ya, silakan. Nama saya Toji Sastra. Iya, Pak Haji. Jadi sholat itu ada yang bilang lautan ingatan. Saya sangat setuju itu. Karena memang ketika kita sholat itu apa aja kita ingat. Nah, terus gimana kalau tak kursuan dalam sholat? Nah, itu pertanyaan saya, gimana kalau tak kekhusyuan dalam sholat. Jadi kalau bicara tentang ngaji, sebetulnya segembar ya guru, karena ini tanggung jawab kita. Jadi kewajiban kita bagi muslim laki-laki dan perempuan ya. Jadi kalau saya lihat ini ngaji semuanya orang gede semuanya nih guru. Jadi nggak ada yang kecil. Iya. Saya ingat fatwa bujangga Arab katanya begini. Ta'alam bisigori kan nafsi alal hajar. Jadi belajar di waktu kecil itu bagaikan mengukir di atas batu. Ini saya lihat enggak ada anak itu ya. Jadi ini semua ta'alam til kabiri kan nafsi alal ma'i. Jadi belajar di waktu besar bagaikan mengukir di atas air. Sebetulnya sulit kita, tapi karena ini kewajiban dan Tuhan itu kan membuka mata hati kita ya guru ya, ya. Kita jangan terpengaruh dengan kata bujangga tadi bahwa ta'alam bil kabiri kan nafsi alal ma'i, belajar di waktu besar itu bagaikan mengukir
di atas air. Sekali lagi saya secara pribadi bersyukur kepada, mengucapkan terima kasih kepada kepala desa saya yang telah menciptakan momen pengajian ini, Bu. Ya, alhamdulillah. Yang tadinya saya tidak tahu menjadi tahu, mungkin rekan-rekan semua sama. Dan mudah-mudahan orang yang menciptakan pengajian ini diberikan kesehatan. Amin, 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 ya Allah. Kepala desa saya diberikan rezeki yang banyak. Amin, amin. Saya rasa cukup sekian pertanyaan saya tadi, Guru. Siap. Kekhusyuan di dalam sholat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita mau bicara terkait khusyuk dari sisi pandang mana, itu. Kalau dari sisi orang-orang khawasul khawas, orang-orang yang paling khusus, kekhusyuan itu kalau sampai dia enggak kenal kanan kirinya, itu khusyuknya orang paling khusus tuh. Oke, kalau tadi kayak abang yang nanya, dia sampai tahu orang yang sebelah takbir langsung aja gitu. Itu kalau ukuran orang paling khusus enggak masuk itu udah. Masih kenal yang sebelah soalnya gitu. Sampai orang yang di pojokan dia masih dengar suaranya itu. Kalau orang paling khusus kagak kena itu udah. Kalau orang paling khusus dia kadar khusyuknya sampai enggak kenal orang di kanan dan kirinya. Makanya sampai dianjurkan setelah sholat ada musofaha, jabat tangan kayak baru ketemu gitu. Gini kan ada ente di sini begitu. Tadi soalnya enggak kenal pas sholat. Itu khusyuknya orang khawasul khawas. Kalau orang khawas khusyuknya apa yang dia baca, hatinya ikut membaca dan merenungkan serta mentadabburkan, itu khusyuknya orang khawas. Gitu. Ya kalau kita mah kali kanan kiri masih kenal dah kalau pas sholat. Cuma minimal hati kita nggak kemana-mana, hati kita merenungkan apa yang kita baca, begitu. Itu khusyuknya orang-orang khawas. Kali kalau ampe kayak Waliullah Robi'ah Al-Adawiyah mah rumahnya kebakaran dia kagak tahu. Ampe begitu salam baru sadar rumahnya udah angus. Takbir aja udah pikirannya loh. Nah, yang paling terakhir khusyuknya orang awam minimal dia ingat bilangan rokaat. Kalau masih ingat bilangan rokaat ini masih khusyuk dah. Kalau ampe rokaat aja lupa ini 3 apa 4 ya. Itu udah jauh dah khusyuk. Kalau udah ampe begitu aja masih lupa juga udah kebangetan dah itu mah. Boro-boro ampe ke khawas kita mah awam aja belum begitu. Itu tuh. Itu bukan khususnya ya Mang ya. Jadi kalau yang khawasul khawas itu sampai enggak kenal kanan kiri, kalau yang khawas itu hatinya mentadaburkan apa yang dia baca, kalau yang awam minimal dia ingat rakaat sholat itu masih khusyuk tuh. Itu. Ya. Yang awam. Tingkatannya. Ya kalau kita kali kalau ampe khawas, khawasul khawas mah kagak bakal dah kita mah. Itu para wali, para nabi yang bisa begitu. Khawas juga kita masih berat dah, karena emang ongkoh kita nggak tahu apa yang kita baca artinya, gimana mau kita renungkan yang kita baca kita nggak tahu artinya. Minimal tadi dah, jangan mentang-mentang sholat itu lautan ingatan, begitu sholat apa aja kita ingetin, ampe rokaat lupa juga masih. Makanya kalau ulama-ulama dulu dia kalau mau sholat mesen ke anak-anaknya, ntar kalau bapak sholat silahkan dah, mau bercanda bercanda dah gitu.
Karena kalau bapak sholat udah nggak ngeh sama sekitar, mau bocah berisik kayak apapun udah nggak ngeh udah, malah nyuruh anaknya bercanda kalau bapaknya lagi sholat. Kita mah ngancam lagi sholat, bocah berisik kamu ntar gue gede nih kalau sholat nih. Jadi begitu ya, ya cukup. Jadi khusyuk kita minimal kita ingat bilangan rokaat sholat, itu khusyuk buat kita, dan itu paling dasar, paling dasarnya. Abong kalau ampe rokaat masih lupa aja mah kebangetan dah. Hah? Ya emang banyak, pasti banyak, apalagi emang kayak kita kan banyak kerjaannya, banyak tugas. Apanya? Iya kelasnya, ya minimal, minimal begini, satu jam atau setengah jam sebelum sholat badan kita udah kita istirahatkan, jangan ada kesibukan yang lain. Makanya dianjurin juga kan tadi sebelum qomat kita baca qul a'udzu birabbin nas, kita baca juga rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin. Itu kiat-kiatnya. Ditambah lagi insya Allah kalau wudhunya sempurna, itu mempengaruhi kekhusyukan sholat. Itu mempengaruhi salah satu langkahnya begitu. Wudhunya dibikin sempurna, ditambah lagi sebelum setengah jam atau satu jam sebelum sholat, kita udah istirahatkan badan kita dari aktivitas yang lain. Kalau bisa, kalau emang gak bisa ya udah, kita mohon kepada Allah. Karena emang lagi-lagi hati kita ini milik Allah, yang bisa ngasih kekhusyukan ya Allah. Kita minta kepada Allah, ya Allah berikan kepada saya kekhusyukan dalam sholat gitu. Atau kan kita sering baca doanya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati, berikan saya kemampuan untuk selalu ingat kepadamu. Jangan sampai lagi sholat masih kagak ingat juga, masih lupa juga, masih mikirin yang lain aja. Dan dia akhirnya ditutup, wa husni ibadati, berikan pertolongan kepada saya untuk beribadah dengan baik kepadamu. Kita minta kepada Allah, karena lagi-lagi yang punya hati dan pikiran kita ya Allah. Mudah-mudahan dengan kita minta seperti itu dan kita tadi sempurnakan wudhu kita, Allah berikan kekhusyukan. Mudah-mudahan seperti itu. Jelas ya, cukup itu masalah kekhusyukan. Minimal yang awam aja, jangan sampai lewat pisan dah tuh. Yang awam. Wa yusmi'a biha nafsahu, dikit lagi ya. Lah udah setengah 10. Dikit lagi dah. Wa yusmi'a biha nafsahu, dan bahwa dia memperdengarkan suara takbir kepada dirinya. Karena takbiratul ihram itu termasuk rukun qauli, rukun yang harus diucapkan, dan dia pun harus mengeluarkan suara. Makanya minimal kuping kita dengar ketika kita baca takbir. Jangan sampai cuma mulutnya doang mangap-mangap, tapi suaranya nggak kedengeran. Kalau nggak ada suaranya, karena ini termasuk syaratnya takbir, maka takbirnya dianggap tidak sah. Harus ada suaranya tuh. Allahu Akbar. Harus ada suaranya. Dia perdengarkan suara takbir kepada dirinya. Jangan sampai cuma mulutnya doang yang mangap, atau tangannya doang yang ngembak, nggak ada suaranya pisan. Apa Ustaz? Cukup itu. Wa kadzal qira'atu wajibatu, begitu juga dengan bacaan-bacaan yang wajib. Kat tasyahudil akhiri wassalami, seperti bacaan tasyahud akhir dan salam. Pokoknya yang lima itu ya, takbiratul ihram, baca fatihah, baca tasyahud akhir, baca sholawat atas nabi dan salam, itu wajib ada suaranya. Dan kita perdengarkan suara itu ke diri kita, minimal diri kita. Jangan sampai enggak ada suaranya, baca tasyahud cuma mulutnya doang lagi. Harus ada suaranya. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Harus ada suaranya. Jangan sampai mulut-mulutnya doang yang mangap-mangap. Jadi ada suara yang kita sendiri dengar bacaan itu. Wajib hukumnya.
wala budda fi husulis sunanil qawliyati min dalika. Itu juga dilakukan untuk mendapat nilai sunnah qawliyah. Sunnah-sunnah qawliyah pun harus ada suaranya agar kita mendapatkan nilai sunnahnya. Jadi baca surah harus ada suaranya, baca tasbih harus ada suaranya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Agar yang kita baca betul-betul ada nilainya, ada nilai sunnahnya. Kalau enggak ada suaranya, ya enggak dapat sunnah qauliyahnya. Meskipun kita baca sampai 10 kali kalau enggak ada suaranya, ya enggak ada nilai sunnah qauliyahnya. Harus ada suaranya. Mau kalau yang rukun bacanya itu wajib, ada suaranya itu wajib. Kalau yang sunnah ngencengin suaranya itu sunnah. Dan itu harus kita lakukan agar ada nilai sunnahnya. Kalau enggak ada berarti enggak ada pahala sunnahnya. Pahala sunnahnya enggak ada. Wa ta'khiruha an takbiratil imami fi haqqil muqtadi. Tidak membarengi takbir imam bagi seorang makmum. Ini jangan sampai imam belum kelar takbir, kita udah takbir aja. Jadi kita udah dengar imam baru kita takbir. Jadi imam udah Allahu Akbar, baru udah kita Allahu Akbar. Jangan sampai bareng takbirnya. Kalau takbirnya bareng, maka enggak sah jamaahnya. Buat dia enggak sah jamaahnya. Buat yang lain tetap sah. Buat dia doang yang barengin takbirnya imam itu enggak sah jamaahnya. Karena yang namanya ngikut ya belakangan. Yang namanya ngikut belakangan, enggak bareng-bareng enggak. Apalagi apa yang ngelancangin mah. Imam belum kelar dia udah kelar duluan gitu. Jangan apa. Itu syaratnya. Wa adamu sorifi, dan tidak ada yang mengalihkannya. Dah. Jelas itu. Niatan-niatan yang lain. Niatan-niatan yang lain. Kita lagi sholat, tahu-tahu ada tamu di luar, assalamualaikum, assalamualaikum. Kita takbir, kita kencengin, Allahu Akbar. Niatnya ngasih tahu, gua lagi sholat nih, begitu. Itu namanya hal-hal yang mengalihkan tuh, begitu tuh. Ya, bisa jadi. Gitu. Sengaja takbir dikencengin buat ngasih tahu tamu yang datang ke rumah. Hah? Ini jangan sampai dia pulang. Tungguin nih gue lagi sholat begitu. Hah? Itu maksudnya. Jadi jangan sampai niat takbir kita berubah. Harusnya niat takbir untuk sholat, untuk perpindahan rukun, ini malah takbirnya buat ngasih tahu tamu. Atau kalau yang imam, takbirnya dibuat ngasih tahu makmum. Dikencengin sengaja buat ngasih tahu makmum, bukan buat zikir jadinya. Itu namanya sesuatu yang mengalihkan takbir. Maksudnya tidak ada yang mengalihkannya, artinya jangan sampai niat kita takbir itu berubah untuk hal yang lain. Kalau kayak selesai kan begitu, lagi sholat ada kucing di depannya, biasa kencengin kan Allahus Allahus itu artinya tidak ada yang mengalihkannya begitu gitu. Jelas ya? Dah. Jam 10 kurang 15. Saya rasa cukup sampai sini. Sebelum saya tutup, ada lagi yang mau menambahkan? Mungkin. Silakan Pak Haji. Ini kan yang terjadi di sholat tarawih ya. Heeh. Maksudnya kalau bacaannya yang wajib kan satu, yang tiga sunah tadi kan. Kalau ini imam misalnya baca satu gimana? Yang wajibnya aja. Misalnya takbir sekali, rukuk, sujud sekali gitu gimana? Itu sempurna nggak sholat tarawih itu maksudnya bagi imam? Cukup itu aja. Ini satu lagi yang harus diluruskan Pak Haji ini ya. Yang harus diluruskan dari pemahaman kita
sebenarnya tasbih itu bukan satu kali wajibnya, bukan satu kali. Nanti bisa dilihat tadi di halaman 10 tadi juga, wal mustahabu ayyaqula subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi talatan wa dalika adnahu. Itu di halaman 10. Disunahkan membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi 3 kali, itu bilangan paling minimalnya. 3 kali itu paling minimalnya. Kalau cuma satu itu enggak direken, meskipun kita baca berarti kita dianggap tidak membaca tasbih ruku. Ini dikuntel-kuntel. Begitu Pak Haji. Jadi harus kita luruskan nih, tasbih itu bukan cuma sekali, paling minimalnya 3 kali. Paling minimalnya 3 kali. Makanya dilanjutkan, wa yukrahu tarkuhu, makruh meninggalkannya. Wa man dawama ala tarkihi firruku'i wasujudi saqotot syahadatuhu. Orang yang membiasakan diri meninggalkan tasbih dalam rukuk dan sujud sebanyak 3 kali, maka dikhawatirkan akan gugur syahadatnya. Jadi dia bisa jadi meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, karena gugur syahadat. Jadi tasbih itu 3 kali minimal, itu bilangan paling minimalnya. Kalau emang sekiranya mau ditambahin, imam mau baca rada banyakan, makmumnya redo, wa yazidu munfaridun wa imamun mahsurun atasbiha ila ihda asyarata marrotin. Dan disunahkan bagi orang yang sholat sendirian dan imam mahsur yang diridai makmum untuk menambahkan tasbih menjadi 11 kali. Kalau enggak ridho makmumnya, ya udah cukup 3. Itu bilangan paling sedikitnya. Ya saya juga kagak paham dari yang bilang wajibnya cuma satu, siapa yang mulain ya? Hah? Ini wadhalika adnahu, itu bilangan paling minimalnya 3 kali itu, itu minimalnya. Ya tadi dah khainuna mutaffifuna. Maka sampai Rasul bilang, tahukah kalian siapa pencuri yang paling buruk? Sahabat tanya, siapa ya Rasul? Rasul jawab, orang yang mencuri dalam sholatnya. Kali kalau ngambil duit, korupsi duit, bisa kita pakai beli mobil, bisa kita pakai beli motor, ganti HP. Lah ini mah korupsi tasbih dalam sholat buat apaan? Kita goreng kagak bisa, kita makan kagak bisa, lagi dikorupsi aja, buat apaan? Gitu. Itu minimalnya 3 kali. Makanya paling jelek adalah pencuri, paling jelek orang yang mencuri dalam sholatnya. Tasbih minimalnya 3 dikurangin dari tinggal 1. Itu pencuri yang paling buruk. Tadi kalau misalkan ngambil duit masih mending, kita bisa pakai buat belanja rumah kita, buat beliin emas bini kita, masih mending, ada manfaatnya. Lah ini mah ngambil tasbih dalam sholat, buat apaan gunanya? Begitu tuh. Jadi begitu Pak Haji ya. Bilangan paling minimalnya 3 kali. Wadhalika adnahu. Itu bilangan minimalnya 3 kali. Dan yang khawatirnya tadi tuh, saqotot syahadatuhu, kalau kita membiasakan diri meninggalkan bilangan 3 kali itu minimalnya, kita khawatir nanti gugur syahadat kita. Sehingga kata kita mah kita Islam aja, tapi syahadat kita udah gugur karena keseringan korupsi dalam sholat. Itu yang kita khawatirkan. Makanya jangan sampai, terutama buat imam nih, jangan sampai gara-gara kita sholat makmum jadi banyak kurangnya. Nah, segitu banyaknya yang ikut kita, dosanya buat kita semua.
Itu khawatirnya begitu Ustaz. Ayo udah, tugas imam ini. Yang jadi imam terawih apalagi. Makanya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Sahibir Rotib itu juga bilang, yang kutipannya ada dalam kitab I'anatut Talibin. Itu beliau Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad bilang, jangan sampai kalian membiasakan diri mengikuti kebiasaan orang Mekah yang bodoh. Orang Mekah yang bodoh itu mereka mengerjakan sholat tarawih sampai seolah-olah tidak ada tumakninahnya sama sekali. Boro-boro sampai tasbih ruku sujudnya, bahkan sampai tumakninahnya pun kayak kagak ada. Itu kebiasaan orang Mekah yang bodoh. Kalau bahasa Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitab I'ana itu, beliau bilang, ma huwa sholat, la huwa sholat, wa la huwa taroka. Dibilang sholat kayak kagak sholat, dibilang kagak sholat tapi emang kita lihat lagi tunggang tungging gitu, bahasa gitu. La huwa sholat, wa la huwa taroka. Karena tadi tumaninahnya ditinggal, tasbih ruku sujudnya cuma satu. Kata kita mah benar aja. Dan lagi dalam riwayat Rasul pernah menegur sahabat kan, ada satu orang yang sholat, begitu kelar sholat Rasul bilang, kamu udah sholat belum? Udah ya Rasul, sholat lagi. Begitu kedua kalinya Rasul nanya lagi, udah sholat belum? Udah ya Rasul, sholat lagi. Yang ketiga sampai dia kelar, Rasul nanya lagi, udah sholat belum? Belum ya Rasul, sholat lagi. Karena saat itu Rasul lihat sholatnya jauh dari kata sempurna. Tadi tasbih ruku sujudnya banyak yang ditinggal dan tumaninahnya ditinggal. Jadi begitu Pak Haji ya. Ini yang harus kita luruskan nih, bahwa tasbih ruku sujud itu bukannya satu kali, tapi bilangan paling minimalnya itu 3 kali. Dan makruh meninggalkannya. Lah kita sholat tapi malah ngerjain yang makruh, gimana? Jelas Pak Haji? Cukup? Dah, kita baca Fatihah ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan untuk memperbaiki sholat kita. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shirath alladhina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Amin. Sekalian saya kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk doa saya serahkan kepada yang terhormat Ustaz Saidin. Ya Ustaz. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kabul.